Hai halo teman-teman, pada live-nya kali ini, Harris sempat bertemu dan mengobrol dengan Caramel atau kamera panggilan sayang Anne buatnya. Caramel juga mengatakan ke Harris kalau dia ingin sekali mengajak Anne jalan kalau nanti bertemu dengan dirinya di Jakarta. Selain itu, Caramel ingin sekali mengajak Anne makan makanan Indonesia lainnya yang belum pernah dia makan. Dari pembicaraannya dengan Caramel ini, kemungkinan sepertinya Harris akan mengantar Anne pulang ke Vietnam karena melihat banyaknya barang-barang dan hadiah pemberian dari penggemarnya. Sebagai YouTuber Ome TV yang terkenal dengan konten hajkernya, Harris juga sempat usil ngerjain orang-orang yang ditemuinya saat live. Bagaimanakah keseruannya? Berikut videonya. Loh? Anne mana? Lagi main. Main kemana? Ke rumah temannya. Udah bisa ngabur sekarang Anne, luar biasa bisa guys. Bisa dong. Dia kan sudah di dewasa. Di Indonesia ngabur-ngaburan, dah. Iya, dia kan sudah dewasa. Iya, yang penting ke jalan yang benar ya. Amin, 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 amin. Gimana selama Anne di sana? Kayaknya betah tuh Anne, gak mau pulang. Ya, sejauh ini seperti... Gak usah pulang. Kamu udah di Indonesia? Udah, dari kemarin. Oh, jadi? Jadi? Gimana jadi. Nih? Jadi. Rencana? Oh, jadi. Jadi. Oh, jadi. Oke, okay. siap. Jadi kapan maksudku? Nanti dikabarin lagi. Oke, nanti kabarin deh. Dia nggak pulang kan? Kayaknya sih enggak. Dia nggak usah pulang deh. Nggak usah pulang, nanti ditanyain. Ditanyain siapa? Sama orang tuanya lah. Oh, maksudnya kan, Mama, aku udah mendapatkan ilham di sini, ya kan? Aku tidak mau pulang, rasa makanan di sini enak, gitu. Iya, dia emang tadi aku kasih makan ayam goreng sambal Indonesia, dia suka. Ayam goreng. Dia kasih bebek, suka. Lamongan gitu. Ya, dia suka, segala suka sih. Kemarin aku pikir mau ngajakin En mau makan nasi Padang, begitu ngelihat lah lagi makan ya, nasi udah, Padang. Ya udah tuh. Semua udah di itu, semua udah dicoba. Jadi iya. Ini soto belum kan? Udah, pertama-tama udah. Sama aku. Konro? Apa tuh? Konro, sop konro. Oh, enggak tahu ya. Gak ikan tahu. Bakar Manado, sop konro. Ya, kayaknya masih banyak sih. Kan banyak kuliner Indonesia. Pempek ya. Belum. Nah, pempek belum. Tadi aku mau pesen cuma mungkin nanti aja gitu. Pempek masih banyak. Ada rica-rica, guys. Nanti ajak dia makan ikan bakar Manado. Boleh. Dia boleh. Suka pedes kan? Enak. Iya. Toprak gado-gado. Dia suka banget pedes. Padahal gimana ya? Padahal sering sakit perut. Kayak, aduh aku sakit perut, kayaknya kemarin gara-gara makan ini, tapi makan lagi gitu di depan. Iya, itu cewek memang begitu. Kenapa ya? Gak tahu, mau make, mau asam lambung ke, mau ngapain ke, tetep makan pedes. Padahal udah bibir udah jontor-jontor gitu kan, makan pedes. Berarti dia cocok ya di sini ya? Cocok. Bagus lah, cocok. Soalnya mirip, Indonesia mirip banget sama Vietnam katanya. Iya kah? Makanan di sini emang mirip sama Vietnam ya? Mirip. Mirip. Aku kue lebaran kan masih banyak di rumah. Dia bilang kayak ya ini ada di Vietnam gitu. Oh, ada. Ada, rata-rata ada. Cuma ya ada beda sedikit gitu. Cocoklah orang ada Ayang Harris, ya Allah. Ayang Harris enggak tuh katanya. Tuh ada aku yang tour guide, timing. aku security. Security. Enggak selamanya yang ketemu itu pasangan, guys ya. Kalian ini enggak usah begosip. Aku security, siap melayani. Tapi kalau misalkan pun iya, memang mungkin jalannya kan ya. Ya, memang ya. Jalannya udah ya, gitu. Itu beda lagi gitu ya. Iya, kan enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, betul. Kalau untuk saat ini kan ya hanya sebatas itu, ya kan? Ya, aku sebagai tour guide gitu kan, karena waktu itu aku di Vietnam diantar-antar kemana-mana gitu kan. Ya masa aku enggak nganter-nganter dia kemana-mana gitu. Jadi, udah, apapun yang dia inginkan selama di Indonesia silakan gitu.
ngomong ke gentle aku. Gentle banget ya Bang Harris ini ya. Aku serius. Tadi gentle. Tadi dia kalah PK. Aku yang dihukum enggak apa-apa. Gentle banget ya, ya Allah. Enggak apa-apa. Yang penting aku ingin berbalas budi kepada CN karena aku sudah ditolong sama dia ketika di Vietnam. Enak enggak? Mantep banget sih, mantep banget. Cuma emang cuaca di sana kalau di Ho Chi Minh itu sama di Sok Trang itu panas banget sih. Oh, berarti mirip Jakarta. Bangkok itu 39 derajat. Panas banget. Iya sih. Panas parah. Sampai itu kayaknya goreng telur aja mateng deh. Oh, Bangkok. Terus iya. Apanya yang bagus di Thailand sih? Aku jadi penasaran. Thailand itu bukan apanya yang bagus sih. Di sana anything murah. Oh. Kayak belanja. Terus makanannya kan aneh-aneh ya. Iya. Kadang iya. tuh yang nggak ada di Indonesia tuh boleh dicobain tuh kesana tuh. Snack-snacknya kayak misalkan kayak cita-tatonya sana, Lay's-nya, makanan-makanan yang luar nggak ada di Indonesia bolehlah cobain di situ. Tapi kalau untuk tinggal ya, mungkin karena kita lahir di Indonesia, karena ya udah kebiasa makanan Indonesia dengan enak-enak dengan segala rempah-rempahnya gitu kan. Betul, enakan betul. Sini benar. Iya. Kayak sih. Begitu. Ya, enak tapi sih. Vietnam Vietnam sih apa ya? Di luar dugaan sih. Aku kira di Vietnam enggak ada tempat-tempat seindah itu gitu. Justru di Vietnam itu lebih indah loh. Iya. Maksudnya bukan lebih indah dari Indonesia ya, maksudnya seindah itu memang. Iya. Jadi kayak what? Gitu. Kaget aku. Jadi boleh, ini boleh. Mau dipikirin atau gimana nih? Boleh dipikirin dulu. Oke. Okay. Remote pun dia. Guys, pikir guys. Dia ingin banget ketemu kamera katanya. Ih, Win 10 guys, sebelah guys. Ya aku Win 10. Ya kah, guys? Iya. Wih. Iya, karena kemarin sebelum kesini aja, kamera. Aku ke Indonesia kamera. Iya. Ini banget, thank you. Jadi ya begitulah. Pokoknya jadi dia gimana? Jadi pesan dan kesannya selama bareng EN itu orangnya kayak gimana? EN orangnya ya apa adanya. Dia ya maksudnya apa adanya itu yang kayak gitu. Dia lihat di live kayak gitu ya aslinya kayak gitu, enggak jaim gitu. Salah satu orang yang aku suka itu EN, orang dari Vietnam. Ya. Dia itu orangnya polos lucu gitu loh. Ya, emang bener-bener polos di dunia nyatanya. Iya, polos lucu terus apa ya? Bener-bener polos, cuy. Aku aja polos. Kali dua. Polos banget dan lucu gitu. Kadang ngeliatin EN ya, bisa ketawa sendiri tahu. Iya. Makanya banyak orang yang suka. Dan di sini dia tugas ngomong sendiri, ya kan dia belibet sendiri, dia ngoceh lagi sendiri, ngomong foto EN katanya. Iya. FK, thank you FK. Enggak ada aja dia mah. Iya. Kali dua. Nah, makanya ya dia mau ketemu siapa-siapa selama di sini ya aku antar gitu. Kemarin banyak bapak mamahnya yang ada di Indonesia mau ketemu aku antar gitu. Pokoknya siapapun aja. Apapun yang ingin ya silahkan gitu. Udah kemana aja? Ke Bali udah. Ke Bandung? Bandung paling ke tempat-tempat kayak apa ya, waktu itu lupa lagi namanya sih. FK, thank you FK. Lupa lagi namanya, ini tapi cincin. Di daerah Lembang, daerah Dago gitu. Salah lawan cuy, iya salah lawan nih. Jesus, lucu kali, thank you. Keduanya, gak ada keduanya. Aduh. Salah lawan, kalah mulu aku sama kamera, gak pernah menang. EN tuh orangnya lucu. Nanti lah kita ada waktu ketemu sama EN kayaknya. Siap. Ada sama Bang Heri ikut kan? Dia takut EN-nya itu tersesat sama aku, wes.
tenang. Ya, soalnya masalahnya cuma aku yang pernah ketemu orang tuanya gitu. Jadi oh, kayak iya sih benar ya. Kalau ada apa-apa pasti ke aku ya. Gitu. Kecuali ada misalnya orang yang sengaja ke sana mau jadi manajer atau gimana gitu di Indonesia, ya silahkan datang jawab ngobrol langsung gitu. Tapi kan ini saat ini baru aku aja gitu. Jadi apa-apa pasti ke aku gitu. Jadi ya aku ngerasa tanggung jawab yang lebih gitu. Dan emang dia udah nganter-nganter aku juga, jadi so let's go and mau kemana-mana, ayo aku anter. Benar, itu salah satu perilaku cowok yang harus di apa namanya, ditiru guys. Meskipun aku kemarin sempat sakit sih, jadi nggak nganter-nganter. EN minta traktir cima, enggak kan kebalik, kemarin kan EN menang tuh PK-nya ya kan. Nah sekarang EN yang traktir aku. Oh gitu. Terus tiba-tiba dia bilang aku tidak bisa bahasa Indonesia, langsung dia ngomong kayak gitu guys. respect for what? For me? Really? Bener, tapi itu enggak hanya pasangan ya guys ya, buat orang-orang misalkan nih, punya teman juga, teman ya, cewek atau teman secara cowok, general gitu, ya kayak gitu. untuk mengajak bermain itu ada bagusnya ngobrol sama orang tuanya dulu karena kan ya yeah. Namanya cewek ya guys ya, jadi kita kan kayak ini siapa nih anak gue pergi sama siapa gitu kan, yang tanggung jawab siapa nanti kalau ada apa-apa itu gitu. Makanya aku ngerasa aduh takut gitu kalau dia kemana-mana gitu. Tapi untung kemarin ya aku juga kenal kan sama teteh-teteh yang ngajak EN main gitu, jadi ya alhamdulillah. Ini kalau bicara sama kamera, iya kamera itu panggilan sayang EN kepada Karamel guys. Iya kemarin tuh ampe tumpengan kan kita ya guys ya. Ya gitu. Ganti nama. Saya mau ke Jakarta bang. Iya nanti. Ke Jakarta. Iya nanti ada waktunya. Harry sama Kamil, thank you. Doain ya, aja aku sehat guys. Kalau aku sehat ya aku pasti nganter-nganter. Waduh kalah guys. Tapi aku udah chat EN sih. Nanti kamu nginep di sini aja. Kalau misalkan itu nanti aku jemput. Ya di Coconut. Itulah. Ivory. Ya Coconut. Nah iya, soalnya aku deket gitu. Oh. Jadi bisa nganterin EN, mau keliling-keliling juga bisa gitu. Iya, jadi iya. Jadi Cece Kansie, Bang Zuet, thank you. Cece Susi, thank you Kak Ana, Kak Lina, Kak Lea, Kak Rik, terima Bang kasih Pao, FK, terima kasih. Ali Jaya, terima kasih. Hati nungun semuanya. Ya semoga aja, doain aja aku sehat, doain EN selamat lah. Sehat, selamat, dan selamat sampai ke Vietnam gitu. Gak ada apa-apa. Oh nanti mau ke Vietnam lagi, EN. Yalah. Apa Bang Heris juga nganterin? Nah itu nggak tahu aku. Sebenarnya aku mau gimana ya? Ini kan banyak gift gitu. Kalau dia sendiri kan nggak akan bisa kayaknya. Jadi mungkin nganter tapi I don't know. Anterin. Anterin boleh tapi gak lah. Aku nggak tahu, lihat nanti lah. Ya nanti lah. Ya pokoknya yang terbaik lah. Jalannya nanti pasti adalah keputusan itu ya. Ya nanti aku ngobrol juga sih sama En, bagusnya gimana gitu. See you Bang Heris. Oke, okay, terima kasih Kak Lamel. Nanti sehat, see you. Bang Heris. Okay, thank you semuanya. Thank you. Bye bye. What? Halo? Apa weh? Kok ada Putri? Duh, bisa? Oh iya guys, kita main guys. Putri belum kayaknya guys. Iya, iya, iya. Putri belum. Putri belum apa ini? Ada gini? Belum PK maksudnya. Belum PK. Oh, kita digilir guys. Tapi gak apa-apa sih kalau digilir sama Harris, nah aku mau. Apa-apa? Apa-apa? Gak ada pin kan gitu ya? Guys, ini kopiat boleh. Aku belum pernah dapetin TU sih. Aku jadi penasaran gitu. Mungkin kalau dapet TU aku ke sana deh. Tapi enggak lah. Jangan. Bercanda guys. Bercanda. Meskipun bercanda. Kali ke Lampung ya kalau dapet TU.
ada apa tuh di Lampung? Ada aku. Guys, tolong guys. Ih, gue takut banget aja sama si Queenie. Nah, kalian jangan cepu ya guys. Gak akan diapa-apain. Iya, gak akan diapa-apain. Nanti pas pike, hancur muka gue. Enggak, dia baik kok, dia baik. Katanya kamu cantik, rupanya yang cantik saya. Dah, bye. Oh, dia menghilangkan semua. Bye. Guys, menangin guys, jangan sampai ada Pak DWD guys. Gue tahu ke Vietnam itu sih bisa dipastikan, tapi bercanda guys, bercanda. Aku bercanda-bercanda, kalau diasliin ya aku asliin kayaknya. Omongan lagi mah dipegang. Lihat kamu tadi ngomongnya kalau dikasih TU kamu kesana. Iya, aku nggak pernah bohong. Dulu aku pernah ngomong gitu. Kalau ada yang kasih dua singa, aku pergi, aku berangkat. Mending dua singa ya, belum pada saat TU. Yuk kah? Iya. Aku belum pernah dapetin, aku penasaran. Aku juga belum. Terbang dong, Harris. Kita mau lihat sebelah sini, mau lihat guys, Harris terbang. 9 mawar guys, 9 mawar guys, menang guys. Gua mawar aja nggak punya, tolong lah, woi. Ah, elah kamu orang. Jangan En. Ya, ngasih tahu ngapain? Udah jangan aku bercanda guys, bercanda. Hey bercanda. bercanda. Tahu itu tidak realistik. Iya nggak sih? Oh, ada suaranya Queen? Hah? Di mana? Nah itu? Di mana? Gak ada juga. Iya gak sih? Gak ada ya lo. Gak, demi Allah gue denger. Nah, soalnya tadi ada yang tulis 2 TU ke Vietnam. Ya aku cuma baca doang kok. Ya ampun, kok pada serius segala sih ya lo. Kali 2 guys, kali 2 guys. Menangin guys. Liburan Jojo. Cari duit Jojo guys. Kalau aku ini semboyannya. Kali 2 teman-teman. Kedengeran suaranya Queenie, mau sampai mana juga kedengeran di kuping gue nih. Mungkin itu karena sering pikir sama Queenie jadi kamu. Enggak bisa, ini beneran ini. Masa sih? Bukan? Hmm? Ya guys, beneran guys, ada Queenie. Enggak ada guys, bohong dia guys. Tuh lihat tuh. Ingat 2 TU tuh. Bukan aku yang ngomong, aku cuma bercandain tadi. Ya Allah. Dia mah gitu ya orangnya ya. Kayak pendengarannya tuh kayak gimana ya? Mungkin karena sering terlalu sering kan musuh bubuyutannya mungkin. Tolong guys, cepat tuju banget gitu. 50-in. Tuju banget nih. Guys. Jangan sampai ada snap di antara kita kawan-kawan. Jangan sampai ada snap di antara kita. Tuh siap lihat Harry PO tuh lihat ngomong. Aku mah cuma bercanda doang. Guys, tolong jangan dianggap serius guys. Bercanda guys. Udah diem Harry official. Apa? Ya udah deh, bye bye. Nanti Queenie marah lagi. Okay. See you later. Kalau udah balik ke Vietnam boleh lah. Apa? Kalau Queenie udah balik ke Vietnam kita. Orang mana? Oh, aku orang Indonesia kak. Halo. Iya, halo. Bentar lagi jauh. Kakak orang mana?
Aku orang Aring. Orang Aring? Oh iya kak. Ya? Kakak YouTuber? Bukan. Ya, iya bohong, jelas-jelas profilnya. Itu cuma pajangan aja kak. Gak prank Omil lagi bang. Dia suka prank-prank. Oh kalian kenal? Prank Ome? Prank Ome apa sih? Awas Chef Shifter. Kita prank. Awas di prank. Tawarin shampoo. Ya, gak seru guys. Kak Heri mau beli shampoo gak? Shampoo apa tuh? Shampoo biar rambutnya halus. Awas kak di prank. Boleh, langsung cek up aja ya ke rumahku ya. Guys, gimana guys? Sabar, menangin dulu guys. Terkejut kenapa? Harris terkejut. Terkenal. Aku nggak tahu. Orang-orang suka aneh kak di rumahku itu emang suka kacau-kacau orang-orangnya kak. Gitu. Kenapa? Nggak tahu. Aku juga nggak paham mereka ngomongin apa gitu. Jadi aku lagi ngomong sama hostnya, mereka ngomong apa-apa gitu. Jadi ya. Hacker, jago hacker. Apa? Hacker tuh apa coba kak? Aku aja nggak paham gitu kak. Jadi hacker, aku tuh bekel. Awas di hacker. Tuh apa? Kan nggak jelas kan kak? Benar nggak sih? Makanya aku bingung gitu kan. Pacarnya Queen, wih, udah punya cewek. Mawar 11 ya, Mawar 11. 11 guys. Sudah sias, bagus guys. Ya, aku mah suka kayak gitu guys tuh. Kali 2 tuh. Aku mah kan TikToker sejati gitu kan, live streamer TikTok sejati kayak Lalu kali 2 kali Bandung. Iya, Kak. Iya, Kakak dari Bandung? Bukan. Oh, dari mana, Kak? Dari Jakarta aku. Oh, Jakarta. Kan jump scare. Ya ampun, aku udah sakit jantung gak? Hah? What the hell? Suara ceweknya ada di sini, ya kak? Ome aja, iya ome aja ya kayaknya. Ini gak seru lah. Tadi HP satunya C buka. Hah? Kali 2 teman-teman. Kali 2. Itu double device. Dia punya cari kekuatan luar, ya, dari rumah. Hujan bocor. ACP, hatunun ACP. Wow, Gusion, terima kasih Gusion. Sang perindu, terima kasih sang perindu. Tuh, aku mah live TikToker sejati guys. Dilacak apaan? Tinggalnya. Gak usah dilacak, aku bakal kasih tahu kok. Gak usah dilacak ya kak. Kasih tahu aja kak. ACP, hatunun gelangna ACP. Iya, Ome gak ada yang bocor. Iya kak. Dia melacak. Dia terlalu, mungkin terlalu hardcore ya yang suka bocua-bocua. Ke YouTube-nya. Kali dua, dikit lagi kali dua. Ah, ayo, gak seru tuh. Coba Paris. Kak, kakak udah lama main TikTok? Udah, lumayan. Oh gitu. Iya. Kan hacker ini jadi buronan polisi Ome TV Internasional. Apa, kak? Apaan? Lihat apa, kak? Lihat kakak di YouTube. Aku ada di YouTube. Wah, lumayan, masih kena guys. Yeah. Ya meskipun banyak cepu gak apa-apa lah teman-teman adalah ya. Banyak cepu. Kok bisa jumpa Bang Harris sih? Gak tahu di invite. Ya aku emang suka invite random orang. Emang bisa diatur gitu ya? Random gak bisa diatur. Oh. Banyak cepu guys, gak seru guys. Wah pada cepu. Guys top 15 lagi bisa yuk. Tep panggil dia detektif bocil. Ya kak bocil kak. Masuk. Cepu gak sih? C
Cebu, Cebu. Kalah, guys. Kalah, Gus. Kalah, guys. Gusion, terima kasih. Aduh, Gusion, ya enggak apa-apa, Gusion. Harris, thank you. Makasih udah bikin kaget. Oh, jadi udah ini kalahin aja. Oh, udah. Lagi. Enggak tahu. Lagi enggak, guys? Lagi enggak, guys? Ah. Entar dikagetin aja. Ya udahlah, guys. Bye-bye, Kak. Bye-bye, Kak Harris. Thank you ya. Hah, hilang beneran.